Susulan berakhirnya pemilihan PKR 2022, kemenangan calon-calon yang bertanding yang diumumkan melalui laman web rasminya menjadi tumpuan banyak pihak. Antara kemenangan tersebut ialah kemenangan Rafizi Ramli dalam memperoleh jawatan sebagai Timbalan Presiden PKR. Mengulas kemenangan Rafizi itu, pengarah eksekutif Ilham Center Hisomuddin Bakar berkata, antara punca yang menyumbang kepada kemenangan itu ialah kebanyakan anggota PKR lebih menerima mesej yang dibawa Rafizi sepanjang berlangsungnya kempen beliau. Pertamanya saya melihat analisis keputusan ini, pertamanya ialah melihat kepada pertandingan kepada jawatan Timbalan Presiden dulu, iaitu antara Rafizi dan juga Saifuddin Nasution, yang mana saya melihat ahli memberikan suara yang jelas dan mereka menerima naratif dan juga mesej yang dibawa di dalam kempen Rafizi lebih daripada mesej yang dibawa oleh Datuk Seri Saifuddin Nasution. Antaranya ialah mesejnya ialah kalau kita melihat mesej yang dibawa oleh Rafizi ialah menolak perbincangan kemah besar untuk menerima perbincangan bersama dengan mereka yang telah mengkhianati dan juga menjatuhkan Kerajaan Pakatan Harapan dengan UMNO. Sepatutnya PKR dan juga Pakatan Harapan perlu mandiri, mengukuhkan kekuatan sendiri menghadapi PRU, memulihkan sokongan pengundi atas pagar kepada PKR dan Pakatan Harapan. Itu adalah formula yang ditawarkan. Mesej Rafizi itu lebih mudah difahami, jelas, tegas berbanding dengan mesej yang bagi saya bersimpang siur yang disampaikan oleh Datuk Seri Saifuddin dalam kempen beliau, yang mana beliau menyandarkan semua tindakan beliau bertemu dengan UMNO, berbincang dengan Bersatu adalah kerana itu adalah keputusan parti. Tetapi anggota melihat bahawa sebenarnya apa idea Timbalan Presiden untuk maju ke depan dan membawa PKR mara bagi menghadapi PRU ke-15 tidak ada kepada mesej yang dibawa oleh Datuk Seri Saifuddin. Jadi di antara elemen itu, mesej dan juga naratif yang dibawa oleh Rafizi itu lebih menangkap imajinasi dan secocok dengan jiwa anggota keadilan di peringkat kaum B. Itu saya rasa satu poin yang jelas yang saya boleh sifatkan itu adalah respon tingkat yang saya temui di bawah. Yang kedua ialah ini juga disumbangkan dengan peratus undi yang rendah berbanding dengan undi semasa 2018 ketika Azmin bertemu dengan Rafizi. Jadi peratusan yang keluar yang rendah ini juga kita kena lihat kenapa anggota keadilan hilang keterujaan untuk mereka keluar beramai-ramai, keluar mengundi dan menunaikan hak mereka setiap ahli satu undi. Jadi pada saya, pemilihan kali ini seakan-akan salah timing ataupun salah dari segi percaturan masanya. Kerana percaturan masa ini memperlihatkan ketika itu, ketika pertandingan itu sedang berlangsung, keadilan sudah kalah dalam 3 PRN iaitu Melaka, Sarawak dan juga Johor. Jadi momentum dan juga semangat ahli itu pudar dengan keadaan itu dan tidak ditawarkan oleh calon yang bertanding kecuali Rafizi. Jadi akhirnya dengan peratusan yang rendah dan dengan mood ahli yang juga pudar ketika itu, maka apabila Rafizi menawarkan harapan ada jalan keluar, dengan kita perlu memfokuskan, anggota keadilan perlu fokus kepada untuk menarik segmen pengundi di atas pagar di kalangan pertambahan undi 18 dan undi automatik yang jumlahnya berjuta itu perlu ditarik untuk menampung undi yang telah dibawa lari oleh Perikatan Nasional dan sebagainya. Anggota ingin darah baru ataupun new blood, darah muda untuk bergandingan dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Presiden, yang mana bagi saya tidak memadai dengan kematangan dan pengalaman yang ditawarkan oleh Datuk Seri Saifuddin sepanjang beliau terlibat dalam politik. Itu tidak memadai dengan mood anggota sekarang ini. Sementara itu, penganalisis politik Dr. Mazlan Ali turut menegaskan bahawa kemenangan Rafizi itu mampu menarik pengundi atas pagar menjelang pilihan raya umum yang akan datang. Ya, Rafizi dalam kempen dia banyak menyebut tentang
perkara-perkara yang yang dia akan buatlah. Nampaknya agak berbeza dengan keputusan-keputusan yang berlaku dalam Pakatan Harapan. Antaranya adalah dia menolak Khemah Besar. Dan Rafizi lebih fokus untuk mendapatkan undi atas pagar. Ya, undi atas pagar dan juga pengundi-pengundi muda. Dan dalam kempennya banyak disebut perkara demikianlah. Dan nampaknya hasrat Rafizi itu direstui oleh ahli-ahli PKR. Dan kemenangan beliau untuk menduduki jawatan Timbalan Presiden itu sudah pasti akan mempengaruhi keputusan dan juga apakah bentuk PKR dan juga PH pada masa akan datang lah. Dan pada saya mungkin PKR akan mengalami peningkatan prestasi kerana Rafizi ini nampaknya dia disokong oleh banyak daripada kalangan pengundi-pengundi atas pagar, yang pengundi partisipan ni kita lihat dari media sosial lah. Jadi nampak di situ apa ni individu-individu yang memberi input secara langsung kepada aktiviti-aktiviti Rafizi ini jumlahnya jutaan. Jadi ini menunjukkan bahawa beliau popular sebenarnya di dalam segmen pengundi kategori yang saya sebutkan tadi lah. Jadi PRU ke-15 akan datang ni penentunya adalah pengundi atas pagar dan juga pengundi-pengundi muda ni, mereka yang tidak begitu setia kepada parti mana parti, tetapi mereka fokus kepada isu-isu yang dibawa oleh parti-parti politik.